Bismillah, alhamdulillah, lagi berjemur dengan pasien saya, Bapak siapa? Pak Gatot Sindu. Umur 67 dari Jatiluwih. Ini lagi rawat inap di Tengkuk Mar, sebut saya. Karena sakitnya asam lambung yang sangat parah, tidak bolak-balik masuk rumah sakit. Ini sekarang lagi puasa 24 jam karena insya Allah minggu sudah saya antar ke Jatiluwih ya Pak ya. Ini kemarin itu sudah lulus 11 jam, ini kita tingkatkan lagi 24 jam. Setelah 11 jam tidak puasa tapi minum 6 liter. Kemarin minum 6 liter sama 28 kurman. Nah, sama ketela. Ini tadi malam gak bisa tidur sama sekali karena targetnya pada jam 5 selesai minum, tapi setengah 10 baru habis minum. Capek ini ya. Makanya ini ya Pak ya, insya Allah dengan puasa 24 jam akan terehat semua sel-selnya, penyakit-penyakitnya insya Allah akan sembuh ya Pak. Nah, gimana sekarang keadaannya? Sudah turun air? Sudah PAB? Alhamdulillah PAB sudah. Ya kemarin sudah, hari ini sudah luar biasa. Makanya BAB terus. Ya, setiap hari rutin. Kalau nggak bisa BAB, itu sangat bahaya. Ya Pak, lagi bertemu. Sudah kemana aja Pak, cerita Pak. Sakitnya lu sudah kemana aja? Enggak, maksudnya sudah ke rumah sakit mana? Ke rumah sakit Bakti Rahayu. Bakti Rahayu di Tabanan. Rapat inap berapa? 5 hari. 5 hari ya. Sembuh sakit lagi. Ini rawat inap pakai herbal. Ya, ini puasa 24 jam ini. 1 hektar kebunnya ditinggal demi kesembuhan. Ya Pak ya. Ini wajah sudah mata sudah bersih. Ini belum mandi nih Pak Tali. Ntar lagi berjemur matahari sampai tubuh terasa panas, baru Bapak nanti istirahat mandi ya supaya segar. Nanti tidak ada minum ini jam 9 malam. Bapak cuma saya kasih nanti pepaya sama kosong, itu aja ya. Karena besok kita lihat hasilnya sudah luar biasa. Kalau besok masih matanya berair, puasa lagi gitu. Ya, tapi enggak puasa. Sabtu puasa. Besok minum program minum. Tapi besok terakhir itu jam 4 minum. 4 sore. Ya Pak ya. Harus manut sama saya. Oke Pak nggih. Manut soal makan minum yang sehat. Ada yang ditanyakan Pak? Hah? Ada yang ditanyakan? Ya. Perutnya gimana? Mulai mau pipis lagi? Hah? Tetap nunggu gitu. Ya, nunggu sampai panas, makanya sampai panas. Jangan berhenti berjemur kalau belum panas. Wajah saya hadapkan ke matahari. Bapak sekali-sekali tatap matahari dengan matanya supaya airnya luas. Nah, ya Pak. Di rumah terpandu sekali ini. Tempatnya macet sekali. Bapak Gatot Sindu, asam lambung parah, umur 67 dari Jatiluwih.
luweh tabanan dan tabanan ya Pak. Jati luweh itu masuk apa Pak? Penebel apa? Penebel. Jati luweh penebel tabanan Bali. Iya Pak. Betul ya. Di lakuan di wajah saya ini. Barusan usap saya 15 kali. Ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah sekali. Nih. Alhamdulillah ya Pak.